Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di Fuma Casual Lounge and Dining.
Mesos. Ini wagyu chicken. Beef. Wagyu beef. Ada orang? Ya. Ada orang? Ini tadi lapar. Oh. Ini tadi sengaja kita pisah nanti. Oh gitu. Oh, jadi nanti semuanya ini kan gabung jadi satu. Ah. Jadi apa ini? Enggak begitu besar ya tempatnya ya? Iya. Jadi, tapi kalau misalnya untuk gabung-gabung enggak apa-apa, enggak masalah kan? Ya, kalau misalnya sini penuh. Iya. Oh, tapi enggak kena cas kan? Kalau untuk itu enggak. Kita enggak, pokoknya kan? Bapak kalau misalkan ingin menggunakan ruangan ini. Heeh. Kan tadi saya bilang ya. 1 juta. Oh, 1 juta ya. Per 2 jam. Per 2 jam ya. Oke, ini kan mobilnya jadi satu nih. Iya. Jadi yang disediakan apa ini? Meja doang aja. Kalau untuk di sini memang kita meja bangku begini aja, oh, cuman kita memang kan ini memang cocok untuk meeting ya. Iya. Kalau misalkan bapak mau meeting misalkan, nggak ada slide apa nggak ada? Kita menyediakan ada peralatnya. Oh, ini ya. Ada proyektornya. Ah, oh disediakan juga ya? Iya. Okay. Itu teracas lagi? Enggak. Itu memang sudah fasilitas. Fasilitas ya. Oke ya. Oke. Okay. Selanjutnya? Sebelahnya bisa. Oh ini sofa-sofa ya? Oh, berarti kalau di sini tambahin kursi nggak bisa lagi ya? Kalau misalkan ditambahin kursi bisa Pak, cuman di sini nanti saya taruh ya. Oh gitu, setupnya gini ya. Betul. Berarti kalau di sini bisa 15 orang? Di sini sebenarnya sih bisa 6 sampai 7 orang. Oh 7 Pak. Orang. Kalau misalkan sampai segitu sih sempit. Sempit ya? Oh ini pakai kursi sini nggak boleh? Ya, boleh. Oh, boleh. Ini semua pokoknya untuk ruangan private itu. Private juga. Tergantung bapak, oh, bapak maunya ya? Seperti gimana. Hmm. Kita tinggal ikutin aja. Misalkan untuk ya. Bapak, oh masih bisa kok mas ditaruh bangku di sini, oh bisa. Bisa, saya taruh bangku di situ. Hmm, gitu. Nah, cuman kan saya hanya ngasih tau kalau misalkan bapak tambah nanti mungkin agak sedikit sempit. Iya. Kalau misalkan dari bapaknya nggak masalah, ya bapak. Oke. Ini kapasitas apa? Apa ya berapa? Batas waktunya 2 sama jam. Sama 2 jam juga. 2 jam cuman juga. Bedanya kalau yang di sebelah sana 500, juta, 1 juta. Yang di sini 1,5 juta. 1,5 juta. Kelipatannya 1,5 juta. Enggak. Kita enggak ada kelipatan, tapi sama kita akan kenakan room charge kalau lewat dari 2 jam. Oh, 2 jam. Data 500 juga. Betul. Oh, itu juga. Bisa lihat harmoninya? Oh, sini, oh sini, oh sini. Ini toilet, jadi dia di sini kalau di sini dia ada toilet sendiri. Jadi bapak nggak usah capek keluar masuk jauh oh, kesana sana ya kan? Iya. Di sini boleh smoking juga. Di sini boleh smoking. Sini? Pokoknya kita untuk private itu terserah yang pakai. Oh pakai ya? Mau smoking silakan. Oh boleh juga. Oh juga. Di sini juga boleh ya? Karena pakai AC. Takut tuh saya karena nggak pakai AC makanya nggak boleh. Boleh. Terus juga di sini kan? Kita ada kayak untuk musiknya sendiri, kan kita nggak satu, jadi satu sama yang di luar. Jadi di sini ada musiknya sendiri, bapak bisa bluetooth sendiri. Oh gitu, buat speakernya sendiri ya? Sudah ada. Tapi nggak ada mic ya? Oh, enggak. Nanti di tempat karaoke saya sediain TV di sini. Oh iya. Ini slide juga bukan? Kenapa? Enggak, ke proyektor juga bukan? Enggak. Oh enggak. Cuman memang nanti rencananya kita ke depan memang nanti akan ada sedikit perubahan lah. Oh gitu. Oke. We'll be right back.